Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Terima kasih untuk Mam, untuk teman-teman YouTube yang lain yang selalu setia di channel saya, di Farade Channel. Dan selamat bergabung juga, terutama untuk Anda, untuk Mams dan teman-teman YouTube yang baru bergabung atau baru mengklik channel saya. Terima kasih banyak. Oh ya, di video kali ini saya ingin mengajak Mams untuk mengetahui lagi kegiatan saya. Kali ini kita nge-MC lagi nih Mams ya. Dan seperti biasa, kalau nge-MC itu kita harus ada beberapa persiapan. Kali ini saya masih di halaman ya. Jadi itu acara resepsinya, acara akad nikahnya. Tapi kita lagi bersiap-siap terlebih dahulu. Dan nge-MC kali ini kita saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman saya, rekan partner Regaku MC. Hai. Oke, kita akan berdua nge-MC di acara ini sampai beres insya Allah. Mohon doanya ya Mams ya. Kemudian seperti biasalah persiapannya, ada persiapan ini biasa, clue card ya. Kemudian kalau saya persiapannya mulai sekarang sejak nge-YouTube, jadi harus bawa tripod ya, dan juga kamera tentu saja. Oke, ya nanti pokoknya kita lanjutkan lagi, ikuti terus perjalanan atau kegiatan saya dengan MC ini ya. Pada pagi hari ini, tepatnya hari Ahad 13 Desember 2020, telah dilangsungkan akad nikah antara Adinda Nadia Livia Pratiwi Esos dengan Haigal Amir SPD. Mari kita doakan bersama untuk kebaikan mempelai. Barukallahu mulaka wa barukallaika wa jama'a bainahuma khair. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kedua mempelai dan mempersatukan keduanya dalam kebaikan. Dan baik, kedua mempelai saat ini sudah sah menjadi suami istri. Dengan demikian, akan segera kita panggilkan mempelai wanita, yaitu Adinda Nanda Livia Pratiwi, untuk segera hadir di meja akad mendampingi mempelai pria, yaitu Mas Haigal Amir, untuk kemudian penyerahan mahar. Lalu selanjutnya adalah proses penandatanganan buku nikah serta dokumentasi fotografi. Bapak Dr. Andes Haji Asad Ghazali yang telah menyampaikan niat baiknya kepada keluarga mempelai wanita. Dan sungguh doa yang luar biasa untuk kedua mempelai Bapak. Dan tentu saja semoga kedua mempelai bisa membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga untuk kita umumnya. Baik, dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar mempelai wanita yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Abdullah Bustanio Arifin SIP. Kami persilakan. Dan pembacaan doa tutup ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Asep Suhendi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
fotografer masa-masa fotografi, kemudian dari Marawis Hakul Yakin dan sound system dari Pratama Entertainment. Dan juga Delta Entertainment tentu saja. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami berdua pamit. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di video ini jadi ini pertama apa MC ya. Ini teh belum profesional gitu. Halo, assalamualaikum Mams. Aduh, ketemu lagi di Farah Channel dan alhamdulillah acara MC kali ini sudah selesai dan bisa berjalan dengan lancar ya.